Gini aja, gimana kalau kamu bareng sama aku? Nggak usah deh, aku jalan kaki aja. Udah Nis, supaya nggak telat masuk sekolahnya. Nisi! Kasihan. Mulai sekarang, yang pakai mobil gue. Terus gue? Lo punya kaki kan? Udah sana jalan kaki. Tapi Han, udahlah jangan kebanyakan ngomong, manja banget sih. Tapi Han, Hana. Pintu gerbang itu belum dibuka. Bilang dong kalau pintu gerbang itu belum dibuka. Anissa. Hai. Nis, kok kamu jalan kaki? Iya, soalnya tadi aku kesiangan. Jadi Hana berangkat duluan deh. Oh, gini aja. Gimana kalau kamu bareng sama aku? Nggak usah deh. Aku jalan kaki aja. Udah Nis, supaya nggak telat masuk sekolahnya. Ya? Nah, Nisa, kalau kamu bareng sama aku, pasti nggak akan telat. Tapi kalau bawaan kamu banyak kayak gini, aku takut. Udah, tenang aja. Aku sih udah biasa kayak gini. Yang penting kan nggak telat. Iya, tapi aku nggak biasa. Ya, yuk, pokoknya jalan. Aduh, aku gimana nih? Ya ampun, Jeng Yanti. Semenjak Jeng Yanti itu menikah dengan Bapak Eka, penampilannya sangat berubah ya. Iya dong Jeng, sekarang kan suami saya itu seorang direktur. Jadi penampilannya gak boleh malu-maluin Jeng. Jeng, saya beli semua perhiasan ini. Belinya di Eropa loh Jeng. Wah, bagus ya Jeng perhiasannya. Tapi Jeng Yanti masih kalah loh koleksi perhiasannya sama Jeng Jessica. Makasih ya Ren udah anterin aku pulang. Sama-sama. Oh ya, besok aku antar kamu lagi ya. Iya. Kamu nggak mau masuk dulu? Aku langsung pulang aja. Oke. Okay. Yaudah, aku pamit ya. Hati-hati ya. Bye. Ada lagi.